Tim Jeffrey! Buat semua pemain utamanya, kedua coach tampak sedang memegang notes. Gocekan dari Fred Butuan, ada ruang. Tim Jeffrey! Jeffrey! Asup. 1. Ini dia bagus. Iya. Kita lihat bagaimana pergerakan yang sangat baik dari 3 pemain Persib diakhiri dengan shooting yang sangat akurat dan terarah dari Tim Jeffrey. Tidak sia-sia dia dimainkan, lebih didorong ke depan karena terbukti di posisi yang nyaman dia bisa mengeksekusi bola dengan sempurna. Tuh ini ada Clippers di sana, tapi ke Tim Jeffrey. Ya ampun ya. Saltik deh, tapi offside kayaknya. Iya. Ada penalti, cutback, bergerak lagi. Apa yang terjadi? Ambil aja, jepret! Ulu. Melambat ke tengah. Ada ruang kali, jepret! Jepret! Asup! Offside. Masuk! Asup. Ini yang ada di depan tadi dalam tangan orang kita, Rizal Nando. Umpan Arthur punya dan jepret. Boom! Bungkus. Iya, nanti kita harus lihat dalam tayang ulang. Posisi ya. Erwin ya. Karena sepintas tadi memang Erwin sedikit mendahului ya pergerakan pemain-pemain lawan. Dia bereaksi paling awal. Biasanya pemain yang jarang mendapat menjadi roster atau pemain inti ya. Menjadi pencetak gol. Iya, ini berkahnya ketika pemain-pemain utama tidak bermain. Pemain-pemain yang menjadi pelapis harus bisa membuktikan kemampuan mereka. Dan ditujukan kepada rekan yang ada di depan. Asup. Ula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 l
Samudra sebelah kiri, lakukan Bandung Run oleh seorang Pres Butuan, finishing touch yang begitu membahana, membuncah Persib. Kecepatan Freds memang menjadi kekuatan dia, dan kecepatan itu yang membuat dia kemudian berhasil mendahului Alvin dan Nazari. Iya, menjadi sulit bagi penjaga gawang Kartika untuk menghentikan dalam 2-1 lawan 1 karena Alvin sudah tertinggal cukup jauh. Onside kah bungkus? Iya. Kokang, wah kocak satu pemain, tiga pemain, kasih cutback. Ah, agak kelamaan lagi. Agak terlambat lagi Fred tadi.